12. Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Apa dua kegelapan tersebut? Kejahilan, kezaliman dihapuskan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan jahil. Jadi para ulama menerangi umat ini daripada gelapnya jahil kepada terangnya cahaya ilmu. Dan kezaliman, zalim adalah gelap yang kedua. Jadi mereka akan menerangi daripada gelapnya zalim kepada terangnya keadilan. Jadi zalim yang dimaksudkan sini, ada yang zalim dengan dirinya sendiri, iaitu dengan melakukan dosa. Dan ada zalim yang mana terlibat dengan kelompok yang lain. Ada jahil dengan jahil pada dirinya sendiri. Ada yang jahil dengan disebabkan kerana dia akan memberi kesan kepada orang lain. Maka jahil yang memberi kesan kepada orang lain dan zalim yang memberi kesan kepada orang lain, itu lebih berat dan lebih buruk akibatnya. Dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Dan juga mereka, para alim ulama, para awliya Allah subhanahu wa ta'ala, musuh mereka adalah yang berlawanan dengan sifatnya ilmu tersebut, iaitu orang jahil. Orang jahil yang akan memusuhi para alim ulama, dan juga syaitan yang tidak akan senang untuk melihat alim ulama dan juga para guru ini memberikan petunjuk dan didikan kepada para murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya mereka menjauhkan umat ini daripada Allah dan juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syaitan sangat memusuhi orang alim. Karena mereka tahu bahawa ini satunya pintu ataupun kunci untuk membawa mereka kepada Allah dan Rasul. Jauhkan mereka daripada kelompok ini, selesai kerja kami. Nanti akan ada kejahilan. Bila ada jahil, maka si jahil ni pula akan bawa kerja kami. Maka itu tugasnya syaitan, dan jahil adalah tenteranya syaitan. Sebab itu jahil ni benar berat. Jadi jangan kita tergolong di kalangan para juhala, orang-orang yang jahil dan orang-orang yang buat-buat jahil. Yang buat-buat jahil. Jadi moga-moga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada sifat tersebut. Amin rabbal alamin. Baik. Ini fasal ini menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Jadi kita dah dengar tentang perkara ini, kenapa didahulukan tentang bab kelebihan ilmu dan ahlinya? Ini sebagai permulaan bagi memberi semangat kepada orang yang mengetahui tentang perkara ini untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi semangat kepada kita, dan juga bagi tahu kepada kita tingginya kedudukan ilmu dan ahlinya serta yang menuntutnya. Jadi kita bila faham tentang kelebihan, kedudukan ilmu dan ahlinya, maka kita akan ta'zimkan ilmu dan ahlinya. Itu sebabnya. Dan kerana pentakziman kita kepada ahli ilmu hakikatnya adalah imtisal li amrillahi ta'ala wa li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti arahan Nabi dan arahan Allah Ta'ala sebenarnya. Ketika mana kita memuliakan ahli ilmu, itu bukan kita buat kerana muyul ataupun kerana cenderungnya hati kita untuk memuliakan mereka semata-mata. Tapi kita buat dengan ilmu. Maknanya ini disuruh oleh Allah Ta'ala. Allah yang suruh kita muliakan ahli ilmu. Dan apa sahaja yang berkait dengan ilmu. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, orang yang berkait dengan ilmu ni, apa sahaja yang berkait dengan ilmu, semua dimuliakan. Nanti akan masuk bab berkenaan dengan kitab ilmu. Adab kita dengan kitab. Kenapa adab kitab ni dimuliakan? Padahal dia kertas saja. Bila mana dia tulisan di dalam tu berkait dengan ilmu, berbeza dengan kertas yang mana dalam tu ada gambar perempuan yang tidak tutup aurat contohnya. Ni kertas, ni pun kertas. Tapi kenapa ni dimuliakan? Karena dalam ni ada ilmu. Dan dalam ni bukan ilmu. Tidak. Pen. Kenapa dimuliakan pen? Diletakkan di pen ni, antara adab dengan pen diletakkan di telinga kita. Kalau kata kita ni lah. Kalau kita tak ada tempat nak letak macam di poket ni, kita letak di telinga kita. Tu cari tak jumpa. Jumpa. Biasa duduk tak kat tempat lain. Jangan tak di bawah pen. Nanti kita akan mengaji satu persatu. Kalau habis kitab ni, insyaAllah. InsyaAllah kita akan beradab dengan ilmu. Kita akan tahu kedudukan ahli ilmu. Macam mana orang melayan ahli ilmu, kita tak akan jadi pelik. Kenapa para murid melayan gurunya begitu? Jadi kita takkan pelik pada tersebut. Malah kita akan, kita pula berharap untuk kita duduk di tempat tersebut. Karena mulianya ilmu. Dan apa sahaja yang berkait dengan ilmu, kasutnya guru tersebut, apa semua jadi mulia habis semua. Kenapa? Karena dia berkait dengan tuannya
tersebut. Sebab tu kita tengok dengan siapa kita berteman. Alat tadi berteman dengan apa? Kulit kambing berteman dengan ayat Quran. Kulit kambing ketika orang cetak ayat Quran di atas kulit kambing, dia akan diletak di mana? Dia akan letak di dinding. Dia akan digantung di dinding. Tapi kalau kulit kambing berteman dengan lantai, jadi lap kaki. Tidak. Orang lap kaki je kat kulit tu. Ataupun orang lap kaki je pada benda tersebut. Boleh? Jadi tengok dengan siapa kita berteman. Berteman dengan Al-Quran, berteman dengan ilmu, ditinggikan. Berteman dengan sesuatu yang hanya di lantai, maka akan diletakkan di lantai. Maka akan dipijak dengan kaki dan sebagainya. Maka kerana itu pilih yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat, untuk kita bersama dengan para ahli ilmu. Yang saya maksudkan dengan ahli ilmu, nanti kita akan tengok dalam ni. Siapa yang dimaksudkan dengan ahli ilmu? Ha? Bagaimana kita nak tentukan kata dia ni alim ataupun tidak? Boleh? Itu dalam ni akan disebutkan nanti, insyaAllah. Ha? Tamhid. Tamhid ni sebagai permulaan. Jadi fasal pada menceritakan tentang kelebihan para alim ulama dan sebagainya. Ha? Kelebihan ilmu, kelebihan ahlinya, kelebihan para penuntut ilmu yang menuntut ilmu. Dimuliakan mereka. Ha? Kerana mereka menuntut sesuatu yang mulia. Itu jangan benci dengan penuntut ilmu. Ha? Jangan benci dengan penuntut ilmu. Kena bantu penuntut ilmu. Ha? Kena tengok keperluan mereka. Kalau di tempat kita tu ada tempat yang mana dibuat untuk ada orang tuntut ilmu, patutnya kita rasa gembira diturunkan rahmat Allah Ta'ala di tempat tersebut. Kata rahmat apa Ustaz? Budak-budak buah. Nama pun budak-budak. Dia buah tu panggil biasa lah. Kita tak pernah jadi budak-budak. Kita pernah jadi budak-budak. Tapi dah. Dia pun ditanggung dengan benda yang besar kadang-kadang. Dengan ilmu. Jadi dia jadi nak cari keseronokan pada waktu tersebut. Dia jadi ujian pada kanak-kanak. Ujian pada budak-budak ataupun penuntut ilmu ni. Itu pula lah. Dia kadang-kadang jadi buah sikit. Kita doa. Ha? Mungkin dengan buah tadi akan jadi apa ni? Doa yang baik-baik. Moga budak tu nanti akan jadi orang yang baik-baik pada masa akan datang. Berkat doanya orang-orang yang berbaik sangka dengan mereka. Kiai Ehsan Jampes, pengarang kitab Sirajul Talibin. Namanya Bakri. Sebelum dia pergi dengan orang Indonesia, adat mereka, antara adat mereka, bukan adat, adat mereka, mereka akan pergi ke Mekah. Bila turun, naik ke Mekah, balik semula ke negeri, ke Indonesia, mereka akan tukar nama. Itu adat zaman dulu mereka. Tak tahu dalam sekarang ni, wallahualam, adakah mereka berubah ataupun tidak benda adat tersebut. Tapi pernah dibahaskan di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama tentang hukum mengubah nama setelah balik daripada Mekah. Jadi Kiai Ehsan, sebelum dia pergi ke Mekah, sebelum dia pergi mengaji di Mekah, nama dia Bakri. Waktu dia muda, antara si pangai dia, dia dua benda yang dia suka buat. Sat rokok, tengok wayang, tiga, main judi. Tiga benda. Tapi dia main judi, dia tak pernah ambil duit judi tu. Nah, dia hanya main don't throw. Main, lepas tu dia menang. Selalu menang lepas tu. Dia tak tahan. Lepas tu dia bagi ke orang. Dia tak akan ambil. Sampai ayah dia marah. Ayah dia siapa? Ayah dia nama Dahlan. Kiai Dahlan. Ini ulama besar di Kediri, kalau tak silap saya, di waktu-waktu tu. Kiai Dahlan, Kediri. Ma'ruf ayah dia. Buka pesantren. Tiba-tiba anak dia macam tu. Anak dia kerja main apa ni, sak rokok, minum kopi, tengok wayang. Wayang zaman tu lah, wayang pacak tu. Dengan main judi dengan kawan-kawan. Jam kita. Satu hari ayah dia bawa dia pergi ke makam datuk mereka. Nama datuknya Yahuda. Datuknya nama Yahuda. Kiai Yahuda. Kiai Yahuda ni dibawa makam dia. Dia wafat dah. Ni moyang dia yang jauh dah. Pergi bawa ke makam tu. Terus tawassul di situ. Dia kata apa dekat sahibul makam? Dia kata... Dia kata, ini cucu kamu ni. Ini anaknya kamu, Bakri ni. Doakan dia moga-moga apa ni berubah dia. Kalau tak berubah dia, doakan dia mati saja. Cuk. Doa mati tu. Ni doa di depan makam ni, makam Tok Wan ni. Tok Wan ni wali besar ni. Jadi kalau dia tak berubah juga, doa bagi dia mati teruslah. Senang. Dia tak menyusahkan orang nanti. Lagi pun dia tak kahwin lagi. Nah. Kejut dia dengar ayah dia doa macam tu. Tak apa lah. Balik malam tu mimpi. Ini permulaan perubahannya. Malam tu dia mimpi. Mimpi jumpa seorang tua mai bawa batu besar. Orang tua ni kata kat dia, berubah. Ha? Tinggal benda-benda yang kamu buat tu. Dia kata, siapa dia orang tua ni? Tapi dia nanti dia kuat kata ni Tok Wan ni. Ini Kiai Yahuda ni.
Dia kata berubah. Dia kata buat apa nak? Dia kata lah hati je lah. Buat apa nak berubah? Dia kata dia siapa dia? Akhirnya yang dalam mimpi tu beritahu dia, kamu tak mau berubah juga no? Sombong. Ambil batu tadi lempak atas kepala dia, pecah kepala dia dalam mimpi. Bangkit tidur, berubah malam tu juga. Dia keluar daripada pondok ayah dia, dia mula pergi memondok di pesantren-pesantren. Dan kalau orang kenal dia, dia akan keluar pergi pondok lain pula. Ini tu. Dia tak pergi orang kenal, duduk lama tengok orang, oh ni rupanya Bakri dulu ni dah memondok dah, boom lari pondok lain. Dia tu tak pergi orang kenal dia. Dan kemudian dia naik ke Mekah. Balik daripada Mekah namanya Ihsan. Dan tuan tahu dia adalah salah seorang daripada pengarang kepada kitab syarah kepada kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam Al-Bajuri. Dan kitab dia pernah menjadi silibus di Al-Azhar Al-Sharif. Sirajut Talibin, dia ajar di pondok-pondok. Itu antara kitab syarahan yang sangat mumtia', menarik dan berharga kepada kitab apa ni bidah apa ni Minhajut Talibin karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Minhajut Talibin karangan Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dia karang kitab Sirajut Talibin syarah kepada Minhajul Abidin. Dan kitab dia pernah diajar di Al-Azhar dan dia pernah dijemput oleh Raja Farouk untuk datang ke Mesir menjadi pengajar di Al-Azhar Al-Sharif. Ini siapa dia? Ini K. Ehsan Jampes yang dulu pernah hisap rokok, minum kopi, tengok wayang, nah, lepas tu main judi, tu tak tahan. Orang boleh berubah dengan doanya para awliya Allah Ta'ala. Khususnya ibu ayah, doa anak yang baik-baik. Anak tengok kita tengok duk buah-buah tu, doa yang baik-baik. Anak kita tengok duk teriak malam-malam, doa dia, ya Allah, bagilah dia jadi orang yang menangis pada waktu malam akan datang. Jadi orang yang bangkit pada waktu malam menangis sungguh-sungguh, walaupun aku letih telah dah ni. Kalau saya macam nak celup kepala dalam apa ni layak. Celup kepala dia lah, kepala anak dia. Celup kepala dia, tak boleh nak tidur. Pak tidur ya, mak tu. Pak kata, bagi susu lah. Ha, pak senang ya. Dia kata dia pun ada dua, kata, bagi hak pak pula tengok. Keluar susu pak pula tengok. Kata. Kacau. Kiasan ada satu kitab, Irsyadul Ikhwan. Nah, Irsyadul Ikhwan ni kitab apa? Bab berkenaan dengan tembakau dengan kopi. Bab dia kata Irsyadul Ikhwan ila apa ni? Dia tak ingat dah. Ila tambak, nah, ataupun ila bukannya ila al-qahwah. Irsyadul Ikhwan ila ahkamil qahwah wa tambak wa syurbid dukhan. Nah, maksudnya kitab berkenaan dengan petunjuk kepada para teman berkenaan dengan hukum minum kopi, hukum tembakau dengan hukum isap rokok. Dia tulis kitab. Dan itu duduk kulak pandangan ulama yang mengharuskan, ada ulama yang mengharamkan, ada kitab. Dan kitab itu diterjemah. Ada kawan-kawan di pondok ada terjemah, di Indonesia ada terjemah. Dan dia keluarkan kitab tu. Yang lawaknya, mukaddimah kitab tu diambil daripada kata pengantar. Ada seorang abang ni, siapa dia tahu, pemilik kopi Belambangan, dia tulis tu. Dia tu ada kedai kopi, dia yang tolong buat mukaddimah. Mukaddimah kitab tu. Oh, sakan. mukaddimah dia ambil pada tokek kedai kopi. Nanti insya-Allah di pondok saya akan ada kedai kopi, insya-Allah. Saya akan buat kedai kopi, kedai kek. Oh, cara tu macam ada pondok dah tu. Nah, tuan pi tu boleh berehat kat kedai kopi tu sambil saya minum kopi. Satu time mengaji kena pi mengaji, nak minum kopi saja. Kan. Ada kedai kopi insya-Allah. Sebab tok guru dia minat kopi. Jadi jadi buat kedai kopi. Baik. Wayang tak ada lah. Nah, saya kedai kopi dengan wayang pula. Tak. Kedai kopi yang kita buat. Jadi ni tamhid. Jadi kena baik sangka. Moga-moga nanti anak-anak pelajar dan sebagainya tu jadi orang-orang yang mulia insya-Allah taala. Tamhid, perkara asas yang diperlukan penuntut ilmu. Hai saudara yang ku cintai semua, asas tuntut ilmu itu empat jua. Ini saya ambil daripada perkataan sebahagian ulama yang telah dinukilkan oleh sebahagian ulama dalam kitab mereka, antaranya kitab Al-Imam Alawi As-Saqaf dalam kitabnya Fawaid Makkiyah yang disebutkan alatul ilmi arba'. Alat ilmu itu ada empat. Syaikhun Fattah, lagi aqlun rajjah wa kutubun sihah da'bun wa ilhah. Ada empat perkara yang saya letakkan dalam syair ni semuanya. Ya. Jadi kita akan faham hari ini apa dia makna Syaikhun Fattah,
yang diperlukan oleh penuntut ilmu ni, alatul ilmi arba. Alat bagi ilmu ada empat, kata para ulama. Nah, apa dia alat ilmu yang empat tadi? Yang pertama, syaikhun fattah, guru pembuka utama. Hak ni yang pertama. Ni alat yang pertama yang perlu kita ada bagi penuntut ilmu. Sebahagian ulama letakkan empat ini. Syaikhun fattah, aqlun rajjah, kutubun sihah, da'bun wa ilhah. Ada empat ni. Sebahagian ulama lagi seperti kata guru kami Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Ta'ala, Syekh Ali mengatakan ada lima benda yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Yang pertama syaikh, guru. Yang kedua murid. Yang ketiga alat, dan itu termasuk kitab dan sebagainya. Yang keempat, apa dia? Manhaj. Perlu ada manhaj dalam menuntut ilmu. Yang kelima, bi'ah. Suasana tuntut ilmu tu kena ada. Jadi kalau ada lima ni, maka ini adalah alat untuk membantu murid tadi dibina. Kalau ada guru, tidak ada murid, tak jadi juga. Kalau ada murid, tak ada guru, tak jadi juga. Kalau ada guru dan murid, tiba kitab tak ada, tak jadi juga. Itu saya heran kalau orang mengaji tak ada kitab. Kenapa mengaji tak ada kitab? Nah, dia kata kami pergi dengar ceramah ya, tapi dengar tu kan mengaji tu. Dia kena naik peringkat. Kita dengar ceramah dulu pada permulaan. Tapi lepas tu dah, kita takkan rasa puas dalam hati kita ni, melainkan kita kena pergi menadah juga. Kena ada benda yang kita tulis. Kerana ni adalah sunnahnya. Sunnahnya menuntut ilmu begitu. Sebab tu bila Nabi didatangi oleh Abu Syah daripada Yaman, yang walaupunnya Nabi melarang untuk menulis Al-Quran dan hadis bercampur, takut nanti bercampur Al-Quran dengan hadis pada permulaan, kemudian Sayyidina Abu Syah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu kepada Nabi bahawa dia tak ingat dan dia nak tulis apa yang Nabi sebut, maka apa kata Nabi kepada sahabat? Uktubu li Abi Syah, tulis kepada Abu Syah. Tengok, Nabi suruh tulis. Dan tu adalah permulaan Nabi mengizinkan para sahabat untuk menulis ilmu dan menulis hadis Nabi SAW. Bukan menulis ilmu, menulis hadis Nabi SAW. Dan kerana pada waktu tersebut tidak lagi dibimbangi akan berlaku pencampuran antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Itu sejarah penulisan. Maka Nabi kata uktubu li Abi Syah, itu fi'il amar. Nah, jadi Nabi suruh tulis, tulis Nabi kata. Jadi maknanya para sahabat dah ada pen. Kalau tidak apa-apa Nabi suruh tulis. Jadi apa ni, tak, pengumpulan Quran itu lain cerita. Tak, pengumpulan Quran itu lain pula. Hai, ini masalah ketika sahabat datang dan kemudian mengadu, saya tak ingat apa yang Nabi sebut, saya nak tulis, nak balik ke kampung saya nanti. Maka Nabi suruh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kecil, Nabi kata tubu li Abi Syah, tolong tulis dekat dia. Maka sahabat tadi pun tulis ilmu tersebut dan diserahkan kepada Sayyidina Abi Syah radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama apa dia? Yang dalam ni saya letakkan empat yang disebutkan oleh ulama. Syaikhun fattah, kena ada guru pembuka utama. Bukan syaikh saja, tapi syaikh yang fattah. Syaikh fattah ni apa dia? Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina. Syaikh fattah ni guru pembuka. Guru yang apa ni, memberikan jalan kepada kita, guru yang memberikan kepada kita petunjuk. Ha, itu maksudnya. Boleh faham? Jadi ini panggil syaikh murabbi, dipanggil. Syaikh murabbi. Ha, dia yang akan, apa maksud murabbi? Rabbaniyun ni kata para ulama adalah orang yang yu'allimuna abna'ahum, yang mengajarkan anak-anak mereka sigharal ilmi qabla kibarihi. Nah, yang ini mengajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum yang besar-besar. Itu maksud rabbani. Maksud murabbi ni yang mengajarkan anak muridnya dengan ilmu yang kecil terlebih dahulu, maksud mengikut peringkat sebelum yang besar-besar. Itu maksud murabbi. Boleh? Atau maksud dengan rajul rabbani dipanggil. Jadi syaikhun fattah, guru pembuka utama. Ha, kena ada kita ni guru pembuka. Ada orang yang dia diberikan pembukaan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu sekian-sekian, dengan seorang guru sekian-sekian. Lepas tu saya sebut Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ayah beliau. Nah, saya tarikat, saya tarikat Maulana Syekh Ali dengan Syekh Yusri Abdullah. Syekh Yusri dengan Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali bekas mufti Mesir. Nah, Syekh Ali dia bawa tariqah Siddiqiyah Syadzuliyah, Syadzili. Dan dia ambil dengan gurunya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dan sambung sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mengambil dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia, dengan Al-Imam Abu Hasan Syadzili. Dan ayah kepada Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ayahnya Sidi Syekh Muhammad Al-Ghumari yang digelar Sultanil Awliya pada zamannya. Nah, di Maghrib, Tanjah, makamnya di Tanjah. Sidi Abdullah Al-Ghumari, ya Sidi Muhammad Al-Ghumari kata dia, saya boleh kuasai semua bidang ilmu kecuali satu, ya dia kata. Kecuali ilmu usul fiqh.
Sulfiq, saya kata, saya tak nampak. Orang mengaji tak buka, dia kata. Satu malam, dia mimpi bertemu dengan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu. Sidi Abdul Wahab Sya'rani. Mimpi Sidi Abdul Wahab Sya'rani. Sidi Abdul Wahab Sya'rani mengajak dia usul fiqh daripada awal sampai habis kitab. Dan kata dia, saya bangun tidur, saya alim terus usul fiqh. Dia. Tapi jangan duk kuat tidur pula. Saya tidur tidur pula. Tidur kata nak mimpi orang. Nak mimpi orang ni. Oh, tengok siapa dia yang mimpi tu. Nah, takut mimpi-mimpi jumpa syekh sungguh lah. Saya mengajak tak faham. Syekh mengajak bahasa Arab. Saya tak faham. Kut tu pula dah. Jadi, dia kata, saya bangkit tidur. Alim usul fiqh. Dibuka tu. Maka dia menganggap Sidi Abdullah, Sidi Abdul Wahab Sya'rani adalah guru besar utama beliau dan guru pembuka beliau khusus di dalam bidang usul fiqh. Dan usul fiqh ni apa dia? Ilmu yang terakhir. Dipanggil ensiklopedia ilmu bagi mazhab dalam dalam Islam. Lepas tu kalau dalam Islam ni, antara ilmu yang dibanggakan oleh para ulama, yang dibanggai kalau kita kuasai adalah ilmu usul fiqh. Nah, usul fiqh ni maksudnya gabungan kepada pengetahuan mujtahid untuk seorang tadi keluarkan istinbat hukum. Bukan senang. Lepas tu al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika syarah, dia tulis kitab risalah. Ini jadi karangan yang kalau bahasa orang sekarang sebut, bahasa dia monumental dia panggil. Boleh tak? Yang ini karangan yang monumental. Maksudnya yang dia panggil dalam bahasa orang putih kalau sebut, kata magnus opum. Oh, masa banyak sangat bahasa Inggeris tu saat tu. Ataupun dia panggil karangan yang luar biasa. Bahasa senang. Itu. Yang luar biasa, yang tidak ada misal. Tak pernah ada orang yang boleh karang kitab macam dia karang. Khususnya pada zaman tersebut. Sedang, ilmu yang dia karang tadi, semuanya ada dalam otaknya mujtahid. Yang dia karang tu ada dalam otaknya Imam Abu Hanifah. Ada dalam otaknya Al-Imam Malik. Ada dalam otaknya Imam Ahmad, anak murid dia. Ada dalam otaknya Al-Imam Abu Sa'ud. Ada dalam otaknya Al-Imam Auza'i. Ada dalam otaknya Imam Sufyan. Ada dalam otaknya Al-Imam Azra'i. Semua ni ada dalam otaknya mereka. Ada dalam otaknya Imam Al-Bukhari. Ya, kerana Imam Bukhari mujtahid. Ada dalam otaknya Al-Imam Abi Dawud. Kerana dikatakan dia juga mujtahid. Ada dalam otak mereka semua. Tapi tak dikeluarkan. Dalam otak mereka tapi tak dikeluarkan. Al-Imam Syafi'i mampu keluarkan daripada otak tersebut ke dalam bentuk tulisan. Hak ni yang mengagumkan. Sebab tu Imam Muzani kata, saya baca risalah Al-Imam Syafi'i yang ada lebih kurang dalam 300 muka surat lebih dan cetakan lama. Kalau tuan-tuan melihat Darul Minhaj punya tu, cetakan lebih kurang tebal ni. Dia kata, saya baca risalah ini sebanyak 500 kali. 500 kali baca. Dan kelima-lima ratus kali tersebut, setiap kali saya baca akan dapat ilmu yang baru. Itu dia. Sekali baca dapat ilmu lain. Baca kali kedua dapat ilmu lain. Baca ketiga dapat ilmu lain pula. Itu dia. 500 kali kita baca kitab sekali pun kita dah boring dah. Ni kalau khatam kitab ni, kita tengok saya mai akan datang pula baca lagi kitab ni. Kitab ni lagi. Baru 2 kali. Kita dah rasa boring dah. Ni dia baca 500 kali. Tapi siapa yang karang? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebab tu bila mana para ulama, khususnya Maulana Syekh Ali Jumaah, ketika mana dia baca kitab usul fiqh, ketika dia syarahkan kitab Ghayatul Bayan, syarah ke Ghayatul Ma'mul, no? Ghayatul Bayan, Ghayatul Ma'mul syarah kepada Lubul Usul karangan Al-Imam Zakaria Ansari, kata beliau, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menelusuri otaknya para mujtahid. Jadi masuk dalam ilmu usul fiqh, maknanya apa dia? Mengaji macam mana para mujtahid fikir nak keluarkan hukum hakam Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tahu yang tu, kita akan kata, Masya Allah, tak apa kot, sekarang jadi mukhalid jadilah, dia kata. Boleh ikut tak apa lah. Nak jadi macam mereka, makin mampu kita. Mati hidup balik 4 kali pun tak jadi. Sungguh, takkan boleh jadi. Sebab tu saya heran macam mana orang boleh kata, Imam Syafi'i pun buat salah juga. Nah, dia mungkin tak jumpa hadis tu, kita jumpa. Oh, kata kemah bodoh ni. No? Macam mana nak boleh kata macam tu, la ilaha illallah. Dalil kata apa? Ni, hak asas pun tak belajar dengan para guru. Kalau dia belajar, dia tak akan sebut macam tu. Dia akan tahu kedudukan Al-Imam Syafi'i macam mana. Dia akan tahu kedudukan Imam Malik macam mana. Dan bila dia baca tentang kisah Imam Malik, Imam Malik kata, disebut dalam kisah Imam Malik pernah ditanya 40 soalan, ada 4 soalan dia jawab. Lagi 36 lagi tidak jawab. Dalam riwayat sebahagian kata dia tanya lebih kurang 40 lebih. 4 soalan dia jawab. Lagi dekat 38 ataupun 39 soalan dia tidak jawab.
Kalau kita baca dan kita tahu macam mana kedudukan Imam Malik, kita akan kata hebat Imam Malik. Kalau orang tak reti, dia kata, "Pak, dia boleh jawab." Pertanyaan kat saya, tengok aku boleh jawab, kan? Mana sama dengan orang yang alim? Sebab tu tengok, cuba tengok tuan-tuan. Orang yang, dia tak jawab, dipuji. Nah, dia tak jawab soalan tu, dia dipuji, malah masuk dalam sirah. Kenapa dia tak jawab? Bukti kata dia jaga ilmu dia, bukti kata dia warak daripada terus jawab tanpa tahu apa yang sebaliknya, tidak tasawur masalah dulu, maksud dia gambarkan dulu masalah tadi dengan tepat baru nak bagi hukum. Beza dengan orang kita sekarang. Orang kita sekarang tak tasawur dah. Dan kalau kau mengaji, al-hukmu far'un an tasawurih, hukum dengan satu perkara tadi kena tasawur dulu. Kena tahu dulu sebelum dia macam mana kita nak letakkan hukum, nak kita nak gabungkan di antara apa ni, subjek dengan predikat dia. Nah, antara mubtada dengan khabar dia, di antara apa ni, maudhu' dengan mahmul dia, kalau mengaji dalam mantik, untuk nak letakkan nisbah baru letak hukum. Eh, tidak, tak tahu apa, hentam terus. Ini ajaib orang zaman sekarang. Kenapa? Karena tidak ikut turutan. Sebab tu tujuan mengaji ni untuk apa? Untuk ikut turutan. Kalaupun kata habis kitab ni, kawan-kawan, tuan-tuan akan tahu, kata rupanya nak kena ikut turutan tu. Kena mengaji macam ni dulu baru nak jadi macam ni. Bukan boleh terus langkah macam tu saja. Itu pun alhamdulillah dah. Kalau faham pengajian kita ni, hujung dia yang tu, alhamdulillah dah. Nah, bukan kata keluar-keluar daripada daurah ni terus boleh jadi mustahil. Dah, yang tulis pun tak pun. Hak tulis kita ni pun tak mustahil. Nah, jadi macam mana kita nak tengok dengan para mustahid pada zaman dahulu? Ajib. Nah, agungnya kita akan rasa syukur dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, sonoknya jadi pengikut Al-Imam Syafi'i. Nah, teringinnya nak jumpa dengan Imam Syafi'i. Macam mana Allah Ta'ala boleh anugerah orang macam ni dalam dunia? Nah, Allah Ta'ala letakkan ada di zaman ni, ada orang yang, di zaman tersebut ada orang yang begini tubuh dia, orang yang begini dia punya akal dia. Ajaib. Faham tak? Satu saja. Ini Syekhul Fattah. Dan setiap murid yang jadi mesti akan ada Syekhul Fattah. Dia kena ada guru pembuka dia. Tak boleh seorang murid tadi dia mengaku dia akan jadi guru kalau dia tidak ada guru sebelum dia. Tak boleh. Mustahil. Nas mustahil. Mustahil adatan. Adatlah mustahil. Nah, dia kata ada Ustaz, ada orang tak ada mengaji dengan siapa-siapa. Nah, terus Allah Taala bagi ilmu kepada dia laduni. Tapi ada ya, tu saya kata mustahil adat saja. Bukan mustahil akal, mustahil adat. Allah Ta'ala boleh bagi kepada orang tersebut. Nah, dengan ilmu laduni. Tapi orang yang dapat ilmu laduni, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang melazimi syariah dengan baik, baru dapat laduni. Mana boleh laduni bagi tidak jadi laduni tu. Itu pun mustahil juga adat. Adat je mustahil lah. Boleh je Allah Ta'ala nak bagi. Tak ada masalah, kerana hak Allah Ta'ala. Nah, hak Allah Ta'ala untuk bagi perkara tersebut. Nah, tapi dalam berapa puluh juta manusia, mungkin seorang lah dapat tu. Macam Imam apa ni, Sidi Muhammad Al-Ghumari tadi, mimpi jumpa Sidi Abdul Wahab Sya'rani, bangkit-bangkit alim dalam usul fiqh. Seorang ni lah. Ramai kan mimpi macam tu? Dah tak ramai mimpi macam tu. Dah duk mimpi, duk tengok apa ni, yang panggil apa? Duk mimpi nampak menentang lain. Nah, nampak hantu ligan, bangkit-bangkit letih. Kena apa ni, kena ligan dengan rimau. Covid duk ligan kat belakang, contoh lah kan. Itu yang dia duk mimpi lah. Dia tak mimpi, jumpa dengan ulama' apa semua ni. Nah, jadi tu Syekhun Fattah. Guru pembuka utama. Aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Ini akal rajah dipanggil. Ini yang syarat yang kedua. Alat yang kedua untuk tuntut ilmu mesti cerdik. Hakikatnya semua orang cerdik. Tak ada orang yang bodoh dijadikan Allah Ta'ala ni bodoh sirf dipanggil. Nah, maksudnya keluar-keluar tu bengong. Ada tapi jarang. Nah, kalau dia dia bengong sikit-sikit gitu jelah. Nah, maksudnya bukan keluar-keluar tu. Dia kalau bengong teruk ni, hak ni tak boleh buat apalah. Contoh kita ajak 2 minit lupa. Dia ajak-ajak 2 minit, rupanya penyakit. Ada jenis tu. Jenis salam dengan orang, "Assalamualaikum. Nama apa, Ustaz?" "Nama Nazrul." "Oh, Nazrul." "Duh, Ustaz, dah tak sampai 2 minit. Nama apa tau?" "Oi, tanya kali." Dia kata, "Dia ni mungkin lupa teruk kan ni. Dapat nama Nazrul." "Oh." Sembang dengan orang lain pula, patah balik. "Lah, nama siapa? Tanya kali." Ada orang macam tu. Dia kena penyakit teruk. Penyakit macam ni letih kalau mengaji usul fiqh. Saya rasa pakai takat berhenti tu lah. Usul fiqh, apa makna usul, apa makna fiqh? Kalau kata dalam mafhum laqabi dia panggil, ataupun mafhum ilmi dengan mafhum laqabi, duk bahas tu saja lah kali. Jenuh bahas. Penin Tok Guru. Lagi Tok Guru kata, "Dia ni sakit kubuh kerusi tah balai." Tu kan. Ini tak lepas pi dah. Tapi kebanyakan kita, dia ada akal, dia panggil akal kasbi dia panggil. Akal ada dua akal.
Dia ada akal yang dipanggil akal wahbi dan ada akal dipanggil akal kasbi. Ataupun disebut juga dengan zakaul wahbi dengan zakat kasbi. Kecerdikan yang dituntut dengan cara tajribah, iaitu dengan cara kita melalui pengalaman ataupun kita proses kecerdikan kita tersebut. Macam orang nak reti matematik, bukan dia reti-reti terus macam tu. Dia buat latihan. Dia buat latihan sampai akhirnya dia hafal formula tu. Dia tengok saja dia tahu dah macam mana nak kira benda tersebut. Tanpa perlu buat pengiraan macam orang lain. Kerana apa? Kerana tajribah, kerana takrar, kerana banyaknya ulangan yang dia buat sampai akhirnya rasikh dalam kepala dia. Dah lekat, kuat dalam kepala dia. Maka ini dipanggil apa? Kasbi. Maksud dengan usaha, maka dia dapat benda tersebut. Ada orang yang wahabi. Bukan wahabi, wahabi. Wahabi mana tak lain. Nah, wahabi. Wahabi ni daripada anugerah Allah Ta'ala. Dia ni memang cerdik. Beranak-beranak tu dah ada, dah akal tu. Macam Imam Syafi'i. Baca sebelah, baca kitab macam ni kena tutup sebelah. Imam Syafi'i macam tu. Sebab kalau dia buka ni dua-dua masuk. Kalau kita syok macam tu. Hai tu. Nak periksa kalau kata ada dua macam tu, Allahu Akbar. Dia petostik malam tu ya. Esok nak periksa. Malam tu baru baca, dia buat petostik je. Petostik. Buka belah ni petostik semua sekali masuk dalam kepala. Imam Syafi'i, nah, dia tak mau macam tu. Dia baca dia akan tutup sebelah. Takut masuk dua-dua. Punya lajunya pengambilan dia terhadap ilmu tersebut, maklumat yang dalam kitab yang dia baca. Ini ajaib yang Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang macam tu. Otak putus stik, nah, otak putus stik. Sebab tu sebagian ulama kerana takrar banyaknya pengulangan tadi yang saya cerita di kampung, nah, apa ni, contoh Imam Nawawi rahimahullah baca kitab Al-Wasit karangan Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali ada berapa peringkat kitab, nah. Imam Syafi'i tulis kitab Al-Umm, kemudian diikhtisar oleh dua orang anak murid dia, Al-Imam Buwaiti dengan Al-Imam Al-Muzani. Jadi keluar Mukhtasar Buwaiti dengan Mukhtasar Muzani. Al-Umm kitab besar dalam fiqh. Keluar dua kitab tersebut disyarahkan oleh Al-Imamul Haramain. Imam Haramain syarah dua-dua kitab ni, keluar kitab Nihayatul Matla. Ada lebih kurang dalam 30 ke 40 jilid kitab. Panjang ni. Kitab. Syarah kepada dua kitab tu. Keluar daripada kitab Al-Umm. Kemudian bila keluar Nihayatul Matla, Imam Haramain, Imam Ghazali anak murid Imam Haramain nak ringkaskan balik kitab tu. Maka dikeluarkan kitab Al-Basit 8 jilid kitab. Al-Basit 8 jilid. Bila keluar 8 jilid, Imam Ghazali ringkaskan lagi kitab Basit jadi Al-Wasit tengah 6 jilid. Bila keluar Al-Wasit, Imam Ghazali ringkaskan lagi Al-Wasit jadi kitab Al-Wajiz 1 jilid. Al-Wajiz ni yang syarah keluar kitab Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz lebih kurang 30 jilid. Satu jilid tu keluar 30 jilid pula Imam Rifa'i. Imam Ar-Rafi'i, tamam. Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu syarah kitab Al-Wajiz satu jilid tu saja jadi hampir dekat 30 jilid. Saya ada kitab 23 jilid lebih kurang. Saya ada kitab tu. Fathul Aziz baru dicetak. Tu antara kitab yang masya-Allah tabarakallah. Satu karangan yang sangat agung yang dikarang oleh Al-Imam Ar-Rafi'i yang merupakan salah seorang guru besar dalam mazhab kita Syafi'i. Ha? Kemudian ada kitab Muharrar Al-Wajiz. Muharrar Al-Wajiz kemudian disyarahkan Muharrar Al-Wajiz keluar kitab Raudhatul Talibin karangan Al-Imam Al-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Muharrar Al-Wajiz. Nah. Kemudian keluar daripada Wajiz yang satu jilid tu ringkas lagi. Imam Ghazali ringkas lagi jadi kitab Al-Khulasah. Al-Khulasah. Khulasah satu jilid kecil. Bayang cuba tengok tu peringkat kitab tu. Al-Imam Nawawi baca Al-Wasit. Wasit 6 jilid tu. Satu hari dia nakal daripada Al-Wasit, daripada ada ulama baca kitab Al-Wasit, baca kitab yang Imam Nawawi tulis, ulama pada zaman Imam Nawawi. Macam-macam dia kata ni salah nakal ni. Ni tersalah ni nakal ni. Dan Imam Ghazali tak sebut macam ni dalam Basit, dalam Wasit. Imam Ghazali sebut macam lain. Apa kita Imam Nawawi? Imam Nawawi kata kamu celah aku. Kamu nak komplain aku, kamu tak percaya dengan aku yang aku nakal ni, dia kata. Aku baca Al-Wasit 400 kali, dia kata. Imam Nawawi kata dah 400 kali aku baca Al-Wasit tu pun kamu tak percaya lagi aku nakal ni. Oh dia. Nak abang kata benda ni. Macam tu sekali bacaan dia. Tak jemu baca benda tu. 6 jilid, 400 kali baca. Garu pala kita. Ish. Nah. Garu habis semua, tak gatal pun garu habis. Macam mana dia boleh buat macam tu? Sebab tu Allah Taala utuskan mereka sebagai penjaga agama Allah Taala. Nampak tak? Akhlul Rajjah, cerdik. Macam Imam Nawawi, macam Al-Imamul Ghazali, macam Al-Imamul Bukhari. Nah, ini orang-orang yang Akhlul Rajjah, akal yang cerdik yang Allah Ta'ala bagi. Dan kita ni semua ada akal yang cerdik dah. Semua akal kita cerdik. Cuma sama ada kasbi ataupun wahabi. Itu saja.
Doa yang Allah bagi wahbun kepada dia. Akal dia memang bijak. Genius. Ha? Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua untuk belajar menuntut ilmu. Sebab tu jangan bagi yang... Sebenarnya anak kita tak ada pun tak cerdik sebenarnya. Tak ada istilah tak cerdik. Tapi masalah orang-orang kita ni, dia tengok dengan SPM. Anak tu SPM dapat berapa, tengok elok. Ni baru cerdik. Tengok hak biasa-biasa sikit ni tak cerdik. Padahal tengok-tengok hak tu yang jadi peniaga yang berjaya. Lepas tu. Kira duit lebih pada hak yang tadi. Masing-masing. Cerdik ni masing-masing. Lepas tu yang kata orang tak cerdik. Semua orang cerdik insyaAllah. Nah. Tapi kita dah nilai dengan imtihan. Kita nilai dengan exam tadi. Menyebabkan nak tentu orang ni cerdik ke tak cerdik. Hak tu yang... Yang kita ni jadi exam oriented dipanggil. Orang yang disusun dengan exam saja. Dia disusun dengan peperiksaan semata-mata. Tak lulus periksa tak cerdik. Lulus periksa baru cerdik. Dikira macam tu. Baik. Betul ni kalau kata nak hantar mengaji agama, dia akan hantar yang dia kata nampak biasa-biasa. Patutnya hak cerdik gila tu, hak tu yang bukan cerdik seperti gila. Cerdik sungguh tu hak tu yang jadi tok guru patutnya. Dah. Ni tidak. Tengok-tengok oh, dia tak pernah lulus SPM noh, dia hantar pergi pondok. Apa tu? Jadi pondok ni tempat transitnya. Kita tak mau yang tu sebenarnya. Kita tengok ni anak saya ni cerdik betul ni. Sekolah nombor 1 sedia. SPM 11A. Saya rasa nak bagi dia tok guru. Nah, dah ramai dah doktor. Bagi dia tok guru pula. Dia 11A ni. Cerdik betul ni. Minat ada agama? Minat. Saya minat nak edit. Ah, jadi tok guru. Pergi mengaji. Mengaji dengan tok guru. Bagi jadi tok guru. Ha, tu macam tu satunya. Ni dah ni cerdik ni. Tapi kalau mengaji agama ni pakai tok lebay lah. Bagi dia engineer lah. Nah. Tengok nombor 2. Ha, ni SPM tak apa nak lulus elok ni. Pergi pondok lah. Senang. Kok tu? Kita yang bahagi macam tu. Saya pernah ada seorang kakak ni main ke Mesir. Dia tanya kat saya. Masa tu saya muda lagi lah. Saya ni pun muda lagi. Ya. Dia main kat Mesir tu. Masa tu saya lagi muda daripada tu. Ha, tu maksud dia tu lah. Dia main-main tu dia tanya kat saya. Adik ni main Mesir naik apa? Naik apa lah. Dia main guna apa dia kata. Naik apa? Naik kapal terbang lah kan. Kan berjalan kaki kot. Dia kata, main guna apa ni? Saya kata, guna stam lah. Guna stam ke kak? Oh, guna stam. Awak dulu tak dapat U ke? Oi, kesak ni. Kira main Azhar tu, dia tak dapat U lah tu. Oi, Azhar ni awak lekeh sangat ke? Dia kata, awak main ke Azhar dulu tak dapat U kan? Yang main ke Mesir ni. Oh. Saya kata, hey, payah jenis ni. Nak sembang macam mana? Kita tak tahu ni. Saya kata, dapat. Dapat 2. Saya dapat lah. 2 U. SPM saya dapat UAE. Lepas stam saya dapat UKM. 2 U. Saya tolak dua-dua. Saya nak main Mesir. Dia terkejut. Oh, tu kah? Oh, dapat. Dia kata tak dapat. Kurang acak. Orang mana tak tahulah. Harap tak ada di mabuk ni lah. Tapi dia orang Kedah. Itu yang tak tahan. Dia jumpa kat rumah Kedah. Dia kata anak kakak ni. Dia kata baru ni habis SPM. Tapi dia tak rupa nak lulus elok. Kakak ingat nak main hantar kau ni. Wih. Lagi saya geram. Dia tak apa nak dulu. Dia nak main hantar aku Mesir ni. Aku geram tu je lah. Saya nak abang kat dia. Kata di Mesir kakak, kalau kakak nak tahu, sampah ni dibuang di Mesir sehari 12 tan. Kakak jangan tambah sampah lagi. Ha? Kita kot dia marah pula. Tapi katalah hati je lah. Tak sebut pun. Di Mesir dia buat kajian sehari 12 tan sampah dikumpul sampai jadi gunung. Kalau tuan-tuan lalu di belakang rumah saya tu, di Hayu Asyir tu, kalau lalu kat belakang tu nak pergi ke jalan kawasan Ma'rad baru. Orang nampak macam gunung. Pada tu gang gunung tu timbunan sampah. Bau macam derian. Itu tak tahan. Saya lalu naik kereta dengan anak saya. Anak saya gila derian. Muhammad Abu Nur tu. Lalu dengan dia buka tingkap. Dia buka tingkap. Weh, bau derian dia kata. Ada derian kan? Cari derian. Oh, kata elok. Patut guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, waktu mai ke Malaysia. Saya jamu dia derian. Dia makan derian seulah. Lepas tu dia tak ubah muka. Muka tak ubah. Tak. Lepas tu saya bagi lagi satu pangsa lagi kat dia. Saya makan. Oh, tak apa. Ada buah lain tak? Dia tak abang. Dia bagi, saya bagi buah manggih. Oh, dia manggih dia suka sungguh. Manggih 2 kilo seorang dia. Kami bawa dia pergi ke ni sungai apa ni dekat dengan titik ayun ni. Pergi duduk berehat kat situ. Sambil duduk minum, kami duduk mandi. Dia duduk kaki dia duduk layak. Beli buah manggih tepi jalan. Dia pegang manggih 2 kilo beli manggih. Ingatkan kami nak tumpang kali. Tak, tak boleh tumpang. Dia seorang 2 kilo dia seorang yang makan. Tak, sikit-sikit makan. Lepas tu dia kata kat saya, Muhammad, raja raja buah Malaysia apa dia? Saya kata durian Abu Syukah. Nah, bapak duri. Dia panggil Abu Syukah. Nah, saya kata Abu Syukah lah jadi ini. Jadi raja durian. Lah dia kata, sepatutnya ni Mangustin, dia kata, sepatutnya manggih ni jadi raja, dia kata.
Dia sedap. Macam mana raja tu jadi raja, dia tak sedap. Oh, Syekh tak sedap, kami sedap. Orang Malaysia sedap tu. Dia kata, ajaib betul dia kata. Ni tengok buah manggis dia kata. Atas tu kan dia ada macam crown dia kata. Kan ada macam macam mahkota patut. Ni lah raja. Dia duduk tikai dengan saya lah. Lepas tu saya kalau pergi Mesir, nah ada kawan-kawan saya, kalau kata saya tak bawa, saya akan pesan kat kawan-kawan, kalau bawa mai, bawa mai manggis. Kalau musim dia lah. Saya selalu pergi Mesir, tak musim manggis. Bila saya balik, tak ada musim manggis. Kalau ada kawan-kawan yang balik, ada musim manggis, saya akan pesan kalau boleh bawa mai sekilo ke, bawa mai kat Syekh. Orang dia cukup berkenan. Sampai lah duk cerita tu. Dalam kelas kalau bagi contoh benda sedap, dia kata, di Malaysia ada satu buah, dia kata, buah manggis. Dan ada satu buah lagi tak sedap langsung, dia kata. Bau dia macam sampah. Tu dia. Dia kata, ra'ihatuhu kazibalah. Oh dia. Saya kata, zibalah tu. Zibalah ni sampah. Dia kata, bau macam sampah. Saya duk heran. Bila yang durian bau macam sampah? Kita bau sedap. Kita kalau masuk dusun, durian luruh. Duk dalam semak. Dia bau tu, kita nak cari tu. Oh, dia punya teruja tu. Oh, apa dah apa. Depa kata bau sampah. Rupanya bila lalu belakang rumah saya tu, baru lalu angin dia mai, patutlah pun. Memang bau sampah tu. Bau memang macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, lepas habis COVID ni, kalau ada anak di sana, kalau pergi melawat di sana, lalu kat belakang tu. Buka tingkat kalau lah. Hidup betul-betul kalau rindu dengan dia. InsyaAllah bau macam tu. Dia punya tinggi dia tuan-tuan. Sama dengan bangunan dekat 10 tingkat. Ha. Bangunan 10 tingkat dia punya bukit sampah tu. Tu kalau kata kita buat elok-elok, buat step elok tu, boleh buat hotel kat situ. Buat step pasang dengan konkrit pun boleh buat hotel. Hotel dia akan budrian tiap hari. Hotel durian. Nah. Ha, tu dia panggil apa ni? Kenapa yang tiba-tiba cerita durian ni? Kenapa Ustaz dia? Tiba-tiba. Ini ada abang senior saya. Ustaz, Allah, abang nama apa? Lupa. Ha? Abang apa? Ha? Abang Syukur. Allahu Akbar. Saya macam lebih terlupa ni. Saya mula pergi Mesir. Abang Syukur lah. Ustaz Syukur yang saya duduk di rumah. Ustaz Syukur. Di Syarat Bukhari. Dekat rumah lama di situ. Ustaz Syukur kita. Ni orang lama ni. Saya nikah menumpang barokahnya mereka lah. Boleh kenal bumi Mesir. Ada kawan-kawan kita duduk di rumah lain. Mereka duduk rumah sendiri. Tengok ayak cuka. Tengok cuka, dia berkata ayak. Cari ayak turun kat bawah, tengok khal, tulis khal. Khal ni apa dia? Ni ayak mesek ke mana? Kata. Baru pergi mesek, baru 4 hari sampai. Dia kali beli khal, boleh rumah. Hei, rup khal tu, duduk minum. Ayak lah botol. Dia ingatkan ayak soda kot, dia lah. Tapi tulis khal. Khal ni matang apa, tak tengok kamus. Balik duduk minum, dia tahu jadi masam black ni, dia tahu ni. Mungkin ayak mesek, ayak menyerah dia macam tu kot. Lah, kali abang-abang kata, khal tu cuka cik wey. La ilaha illallah. Kawan minum sebotol. Tengok. Atau kawan-kawan saya tu duduk sekolah rumah lain. Tapi kami duduk rumah. Rumah Ustaz Syukur apa semua. Mereka bimbing kami. Nah, mereka tunjuk kat kami taman anak mengaji apa semua sekali. Baik. Jadi ini aqlun rajah. Nah, akal yang bijak penyempurna. Kutubun sihah yang muktamad pegangannya. Ini kata Ahmad guruku yang mulia. Jadi akal rajah tadi saya dah syarahkan. Ada akal ada dua. Nah. Dia panggil apa ni? Aqlun kasbi dengan aqlun wahbi. Nah, ataupun zakaun kasbi ataupun zakat wahbi. Dah syarahkan itu. Dan dua perkara tersebut. Dan kemudian yang ketiga, kutubun sihah. Apa dia kutubun sihah? Kutubun sihah yang muktamad pegangannya. Ini kata Ahmad guruku yang mulia. Baik. Ramai orang yang syarahkan kutubun sihah dengan maksud kitab yang sahih. Tapi yang tepatnya, kata Syekh Ahmad, kalau kita sebut kitab yang sahih nanti akan jadi muskil. Takut dia akan duk pegang kitab sahih je. Lagi lihat hadis dhaif tak pakai. Ha, ni yang jadi Wahabi ni. Ya, no, hadis kita ambil yang sahih je. Hak dhaif tak mau. Ha, dia kata kita ambil sahih Bukhari dengan sahih Muslim ni, dia kata. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, dia kata ada sahih dhaif dalam tu. Hak tu kita kena saring balik, dia kata. Kena bagi saring balik, ada ambil yang sahih Sunan Tirmizi. Sahih Sunan Abi Daud. Jam tu. Lari tu manhaj imam. Ketika kita buat macam tu. Jadi kenapa? Kerana silap faham dengan masalah tu. Jadi kata Syekh Ahmad, makna kutubun sihah, saya dah syarah di sini. Kutubun sihah yang muktamad pegangannya. Maksudnya kitab ini menjadi pegangan para ulama. Dan kitab dia ada dua benda. Sama ada kitab tadi tadris, ataupun kitab tadi hanya untuk marajat. Kitab tu untuk kita mengaji, dengan kitab tu hanya dirujukan ataupun bacaan semata-mata. Sebab tu kena bezakan. Itu kita kena reti. Kalau kita reti yang ni, baru kita tahu nak pi ke masjid, nak mengajar kepada masyarakat,
apa yang kita perlu ajarkan. Kalau buka pondok, nak mengaji kitab apa? Cuba tengok di pondok. Kitab apa yang diajar? Yang diajar di pondok-pondok itu dipanggil kutubut tadris, dipanggil. Ini kitab-kitab yang dipakai oleh jamaah ulama untuk mengajar, kerana di dalam tu ada isi-isi ilmu dan kunci-kunci yang utama untuk memahami masail dalam ilmu tersebut. Itu dipanggil kutubut tadris. Faham tuan-tuan? Ini kitab pengajian. Lepas tu kalau di masjid contohnya, dibaca kitab-kitab yang bukan kitab pengajian, maka sebenarnya itu tidak membantu untuk memberikan pengajaran kepada orang yang hadir. Boleh faham tuan-tuan? Contohlah saya bagi contoh. Baca tafsir kitab Hamka contohnya. Kitab Profesor Hamka. Itu bukan kitab tadris. Itu kitab rujukan sahaja. Nah, dibaca kitab. Kerana dia kata tafsir Hamka ni tafsir yang dah apa ni, orang panggil apa, diterjemah. Lepas tu ada syarah pula. Jadi kita pun baca lah kitab tu. Tak kena. Sebab tu bukan kitab tadris. Kalau nak baca kitab tadris, tuan-tuan baca kitab apa? Baca tafsir Nurul Ihsan. Ha, tu tadris. Kenapa tok-tok guru baca kitab tu? Kerana tu kitab tadris. Kerana dalam tu dia akan keluarkan masail penting bagi masalah tafsir. Tu pun betul. Kalau dalam Jawi lah. Kalau dalam bahasa Arab, dia baca kitab tafsir Jalalain. Tu kerana dalam tu ada kunci pengajian. Tafsir Baydawi. Kunci lebih tinggi lah tu. Tafsir Ibn Kathir contohnya. Kalau marajak, ha, baru baca kitab besar-besar. Mafatihul Ghaib. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau nahu, tengok nahu kitab apa tadris. Contoh kitab Tuhfatus Saniyah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kemudian naik peringkat kepada kitab Tanqih Az-Zahariyah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kemudian naik kitab Qatrun Nada. Kemudian naik kitab Syuzurul Zahab Ibnu Hisham. Kemudian naik kitab Ibnu Aqil karangan Al-Imam Ibnu Aqil, syarah kepada Alfiyah Ibnu Malik. Itu kalau nahu. Kalau sorah dia pula di kitab dia semua tu. Semua ada peringkat dia. Tasawuf kitab apa? Kalau dalam Jawi kita Penawar Bagi Hati. Itu kitab tadris. Itu kitab tadris tu. Nak tahu kitab ni tadris ataupun tidak, diguna oleh jamaah ulama. Ulama pakai kitab tu untuk mengajar. Faham tak? Minta maaf saya sebut sini. Sebab tu saya kurang setuju kalau guna kitab mengajar tafsir, baca Fi Zilalil Quran. Karena Fi Zilal bukan kitab tadris. Fi Zilal hanya kitab maraji' untuk dibaca sahaja oleh ahlinya. Bukan ahli tak boleh baca. Karena ada benda-benda yang tertentu yang disebut oleh Said Qutub dalam tu mungkin tidak sesuai dengan mazhabnya kita ahli sunnah. Maka siapa yang tahu betul tak betul? Alim saja yang tahu. Bukan dilarang baca. Kita tidak larang baca. Dibenarkan baca. Kan tu tidak ada hajrul kutub. Tidak ada dalam Islam. Hajrul kutub maksudnya mengelarang untuk baca kitab. Baik. Tapi siapa nak baca? Yang nak baca kena ahlinya. Baru boleh baca. Nampak tak? Yang ahlinya baru boleh baca. Jangan bagi ke orang awam baca. Pening nanti. Baca kitab Said Qutub. Baca kitab Tafsir Hamka. Oleh orang awam. Pening nanti. Dia tahu senang dia faham Ustaz. Dia senang faham tapi kamu tahu kata yang sebut tu kena dengan ahli sunnah ke tidak? Kena dengan mazhab kita ke tidak? Tak tahu. Waktu baca yang asalnya. Tafsir Nur Ihsan antara tafsir yang sangat besar ditulis oleh Syekh Muhammad Said, mufti kerajaan Jitra pada waktu tu. Dulu Jitra dia satu negeri. Nah, negeri ataupun daerah tu dia ada mufti dia. Jadi Syekh Muhammad Said yang karang kitab tafsir Penawar apa ni Nurul Ihsan tu, Nurul Ihsan sebetulnya diajar di masjid-masjid. Contohlah. Kenapa saya sebut ni? Kerana kadang orang tak boleh nak beza antara tadris dengan tidak tadris. Kita ni main nak seronok nak dengar saja. Tak tahu kata, oh rupanya kitab ni kitab mengaji. No? Itu tuan imam dan juga pihak masjid yang menyusun majlis, dia kena tengok kitab apa yang tadris yang patutnya mengajak. Contohnya Misbahul Munir. Ha, ni kitab tadris kerana diajak di pondok. Kerana ni jamaah ulama' Melayu pakai kitab ni untuk mengajar kitab dalam ilmu. Misbahul Munir dalam ilmu akidah. Kan? Ha, kalau kata dalam ni Sulamus Sibyan ataupun Hidayatus Sibyan diajar kepada para masyarakat pada waktu itu kerana kitab ni kitab Jawi. Mana orang kita orang Jawi jadi dia senang untuk faham bahasa Jawi, diguna kitab yang diguna di pondok mengajar kitab tu. Tapi orang itulah bila dengar kitab pondok ya Allah, kitab pondok tu. Payah apa? Nah, dia suka dengar ceramah lagi tak apa. Lagi dengar ceramah pun. Tapi jangan selalu sangat. Ceramah kena ada juga. Ceramah ni nak bagi orang panggil apa? Nak bagi refresh balik. Seronok. Sebab tu kalau mengaji seminggu, lima hari mengaji kitab saja pun letih juga otak tu, dia kena dengar juga, refresh juga otak dia. Sebab tu ulama buat daurah, buat juga ceramah, syarah balik apa dia yang sepatutnya kita mengaji, bagi semangat balik untuk kita pergi mengaji. Itu tujuan. Baik, dah 11:45. Kita baca habis-habis ni, kemudian kita berhenti. Malam ni pula kita sambung. Cara macam nak syarah tu macam tak mau berhenti tu. Jadi ini yang kata guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Dia pesan itu, dia kata maksud kutubun sihah ialah kitab yang muktamad.
Tuan-tuan kena faham elok-elok yang saya sebut ni pasal kitab Muktamad ni. Saya beritahu tidak ada hajrul kutub. Ni masyayikh kita sebut macam tu. Tidak ada larangan untuk baca kitab. Siapa pun tulis kitab tu. Saya baca kitab orientalis tulis. Tu Franz Rosalton tulis tu, saya baca kitabnya. Dan kitab dia tadi ada manfaat juga. Tapi kena tahu dulu. Sebelum baca tu, alat yang kita ada kena kuat dulu. Kalau alat kita tak kuat, kita pergi baca. Nanti kita pun, kita kuat-kuat tengah dalam. Kita sokong dengan semua hadis sebut. Dan ada hadis sebut tadi, nak hentam pula dalam Islam. Nak kata Islam tak kena apa semua sekali. Jadi kita tak akan terpengaruh kalau kita dah ada alat yang kuat. Sebab tu, bacalah apa sahaja. Bacalah apa sahaja, tapi biar alatnya cukup. Baru insyaAllah akan dapat kebaikan. Kesungguhan ini yang paling utama. Yang kelima, yang keempat apa dia? Yang paling utama adalah kesungguhan. Apa dia kesungguhan? Da'bun ilhah, menyempurna bilangannya. Itu yang keempat. Iaitu da'bun ilhah. Apa makna da'bun wa ilhah? Maksudnya kesungguhan. Dan juga ilhah, maksudnya kita memujuk rayu untuk mendapatkan ilmu. Sebab tu ada beberapa perkara yang kita ini dicela kalau kata kita memujuk rayu. Tapi ada benda yang dipuji ketika kita memujuk rayu untuk mendapatkan perkara tersebut. Iaitu ilmu dipuji. Kalau lain daripada ilmu, kita pujuk rayu. Contohnya kita nak dapat projek, kita pergi pujuk rayu. Kita merendah diri. Hanya nak dapat projek untuk duit kita. Maka itu dihina oleh agama Allah Ta'ala. Tapi kalau kata ilmu, kita terpaksa merendah diri dengan guru kita. Kita kena pergi jumpa dengan dia, rendah diri untuk dapatkan ilmu. Ini dipuji, kata ulama. Sebab itu da'bun wa ilhah. Ilhah ni maksudnya kita nak kena sungguh-sungguh pergi jumpa dengan dia sekali, dua kali. Mungkin Tok Guru tak terima lagi. Kali ketiga pula pergi jumpa lagi, minta izin. Kali keempat, kali kelima. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh kata, untuk nak dapatkan kelas pengajian dia dengan Syekh Abdul Jalil Qaranshawi, ni seorang ulama besar di Al-Azhar Asy-Syarif, guru kepada para guru. Syekh Abdul Jalil Qaranshawi ni guru kepada Syekh Maulana Syekh Ali Jumaah. Dia digelar Syafi'i Saghir. Syekh Abdul Jalil Qaranshawi. Rumah dia dekat dengan Hayu Sabiq dulu. Syekh Ahmad Mamduh kata, saya pi duduk kelas dia saja setahun. Lepas setahun baru minta kelas dekat dia, nak mengaji di rumah. Baru dia bagi. Sebelum tu pi jumpa dia, kata pi jumpa dia tak mau. Dia tak layan pun. Tapi apa yang saya buat, dia kata, setahun saya ilhah. Tiap-tiap hari pi kelas dia, tunjuk muka dekat dalam kelas dia. Kemudian saya yang bawa dia pergi ke depa orang apa ni, masyayikh dulu, zaman dulu. Waktu zaman tu, lebih kurang 30 tahun yang dulu. Depa jenis ni naik bas ya, pi. Sampai lah pun masih lagi masyayikh duk naik bas. Dia kata saya yang bawa syekh pergi naik bas. Kadang-kadang saya hantar sampai ke rumah dia, kena saya balik pula ke rumah saya. Empat lain. Rumah syekh di Heliopolis. Rumah syekh ni pula di Hayu Sabiq, jauh. Tapi dia pergi hantar sampai ke rumah. Berapa lama tuan-tuan? Setahun ilhah. Lepas setahun, saya tak kata apa. Saya tak sebut kat syekh saya nak pergi mengaji dengan dia. Syekh yang sebut, bila nak main rumah? Bila nak main rumah kan? Mainlah rumah. Dia kata, alhamdulillah. Pintu dah terbuka dah. Faham tuan? Kena ilhah. Saya pernah kena marah dengan guru saya. Kerana saya buat benda tak tersilap dengan dia. Sikit dia tersilap. Yang saya silap faham pada waktu tersebut. Akhirnya dia tak mau terima saya main rumah dia. Saya pergi rumah dia. Dia tolak saya, tak mau pergi rumah dia. Saya pun nak buat macam mana ni. Pergi balik Malaysia. Saya balik, saya bawa main hadiah dekat dia. Dia tak mau terima hadiah saya. Tapi apa saya buat? Tiap-tiap hari saya pergi kelas dia. Hari kelas dia saya akan pergi duduk. Saya akan pergi salam dengan dia, cium tangan. Sikit pun tak minta nak pergi rumah dia. Sampailah satu hari, dia kata kat saya, bila nak main rumah? Lama, 5 bulan. 5 bulan saya pi kelas dia, saya jumpa. Saya tak sembang apa. Saya pi salam dengan dia, cium tangan dia. Dan dia pun tak tegur saya macam biasa. Dia nak marah betul kat saya. Dah sekali, bila dah saya duduk pi jumpa dia, cium tangan dia, salam pun semua sekali, bawa dia. Tapi dia tak pergi bawa masa tu. Jadi dia kata, tak apa, tak apa. Anak aku bawa. Padahal tiap-tiap kali kalau saya pi kelas, dia akan tanya saya di mana. Dia akan pegang tangan saya, dia akan bawa, suruh saya bawa dia sampai depan Masjid Azhar. Syekh Ali Soleh. Tapi kali ini dia marah betul. 5 bulan tu. 5 bulan saya duduk sabar, ilhah, ilhah, ilhah. Akhirnya dia kata, bila nak main rumah? Alhamdulillah. Pergi rumah. Pergi rumah, dia ingat saya nak bawa kitab. Tak, saya tak bawa kitab. Saya pergi nak jumpa dia. Saya pergi jumpa dia 15 minit je. Pergi sembang, tanya khabar syekh. Saya kata, bawa kitab tak? Bawa kitab apa syekh? Saya main nak lawat syekh. Dia tengah bawa kitab. Baru saya tanya, bila syekh boleh? Bila nak main rumah syekh ni, bila boleh main? Saya kata, main hari sekian-sekian. Baru dia tak tarikh tu waktu tu. Waktu bila nak kamu main? Kamu boleh tak main waktu ni? Sebelum ni ada kelas orang apa semua, boleh tak main lewat sikit? Boleh, tak ada masalah. Boleh saja. Jangan kata tak boleh. Saya tak boleh je. Saya sibuk gitu. Itu semua tu bodoh orang panggil. Dah kawan dah bagi peluang dah kat kita. Tiba-tiba kita duk cari jalan pula nak bagi, tak mau pergi. Tak boleh. Jadi saya pun kata tak apa, lewat malam pun boleh, tak ada masalah. Takut syekh pula letih. Saya kata tak apa, tak apa, tak ada masalah.
Itu da'bun wa ilhah. Ilhah kena ada dalam menuntut ilmu. Jangan sombong, karena kita akan dapatkan manfaat lebih besar daripada itu selepas itu. Dan alhamdulillah saya dengan Syekh Ali Soleh, saya duduk dengan dia 10 tahun, hampir 30 buah kitab saya habis dengan dia. 30 buah kitab, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Kebanyakan adalah ilmu lughah, nahwu, saraf, balaghah, tafsir, hadis, adab. Banyak saya mengajar 30 buah kitab lebih kurang yang saya khatam, sempat khatam dengan beliau harfan biharfin daripada awal kitab sampai habis kitab. Dan tafsir saya tak habis dengan dia. Jalalain saya dah baca lebih kurang dalam 16 ke 17 juzuk sekali dengan bacaan, baca Quran termasuk sekali dengan tafsir. Jadi saya dapat dua lah, dapat baca sekali dan Syekh betulkan bacaan saya, termasuk sekali dengan tafsir. Ada dekat 17 juzuk baca dekat Syekh Ali Soleh habibullah taala. Moga Allah taala panjangkan umur dia, insyaallah kalau ada rezeki saya teringin. Sebab dia banyak kali dah sebut kat saya, pasport saya ni boleh main Malaysia tak Muhammad? Saja dia tanya pasport saya, kata pasport Syekh memang boleh main lah, Syekh orang Mesir. Kata insyaallah saya faham, saya kata saya faham. Mau saya ni bukan ada duit, dia kata tak apa nanti kalau ada rezeki saya akan bawa Syekh mai ke sini jalan. Dia kata, tapi seminggu tak apa dah, dia kata jalan-jalannya. Dan nanya nak bawa Syekh, takkan main jalan-jalan saja, mesti ambil manfaat. Syekh anak murid kepada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh dia anak murid kepada pengarang kitab Tuhfatus Saniyah. Anak murid kepada pengarang Tanqih Az-Zahriyah. Anak murid kepada pentahkik kitab Qatrun Nada Syuzuruz Zahab dengan Ibnu Aqil. Tok guru dia tahkik semua kitab tu. Yang diguna pakai di pondok kebanyakannya kitab tok guru dia. Di pondok pun pakai kitab tok guru dia tulis. Ni anak murid dia. Umur dia hampir 80 tahun dah. Dan saya bercita-cita untuk bawa dia. Mak saya pun duk pesan, kata bila nak bawa Syekh Ali Soleh mai. Dia duk sebut banyak kali dah, hang tak bawa dia mai lagi. Saya satu je nak bawa mai tu, nak kena ada jamaah ahli ilim yang kena duduk dalam majlis dia. Kerana dia bukan jenis majlis ceramah, dia suka baca kitab. Jadi kalau dia mai tu, nak kena kurang-kurang baca kitab nahwu sebuah ataupun baca kitab tafsir sebuah, kan baca dengan nama sedap sikit. InsyaAllah nanti saya akan usahakan bawa dia mai kalau diizinkan Allah. Dan tuan-tuan doa moga umur dia panjang, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik, setakat itu dulu, wallahu a'lam. Malam ni kita akan jumpa semula, kita akan sambung pada bait yang ke-19. Jika lengkap syarat yang ku sebutkannya, bersyukurlah ini rezeki darinya. Jadi faham tuan-tuan lah? Daripada bait ni maksud dia kalau kita lengkap 4 syarat tadi, alat tersebut, ini adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Malam ni kita akan sambung pada fasal, pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah selesai untuk sesi pertama kita pada pagi ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah pada malam ini akan bersambung sesi yang kedua, bermula selepas solat maghrib pukul 8. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang nak datang untuk solat maghrib di sini boleh, ataupun nak main selepas itu pun tak jadi masalah. InsyaAllah pada malam ini sampai